ada tulisan lowongan pekerjaan. Emangnya Umi mau cari karyawan baru ya? Iya dong. Kalau di toko udah gede-gedein, pasti kan Umi perlu pegawai. Ya tapi kan belum jelas kapannya. Si Sulam juga belum tentu buka warung di mall. Tapi dia udah buka, dia udah terima karyawan. Dia cuman isu-isu doang, biar dianggap keren dan ngetop. Ya Allah, Umi. Kenapa sih selalu aja ngiri sama Haji Sulam? Rum juga heran deh, kenapa sih sikap Umi bisa kayak gitu? Siapa yang ngiri? Kagak level sama Umi, sama tukang bubur, sorry ya. Jadi lu mimpi ya sama anak-anak yang mau ngelamar kerja lantaran lu menunda buka bubur di mall gitu. Ya Allah, apa begitu ya lo? Itu artinya Bang, kita kudu cepat-cepat booking stand itu supaya kita segera buka kafe bubur di sono, Bang. Iya kan, Mak? Iya udah. Besok gue panjerin. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah ya. Tapi ingat, biar urusannya lancar, nggak ada ganjelan, kita kudu ke rumah Atika. Ke rumah Atika? Ya, iya. Mau ngapain lagi sih, Bang? Kita minta maaf soal yang kemarin tuh. Udah deh, lu jangan cewek dulu. Maksud gue nih, kita minta maaf sama Tika, sama emaknya buat kebaikan Lela. Dia kan anaknya baik, pendiam, nurut lagi sama kita. Pasti kita butuh sama dia. Iya, Roh. Lagian juga bapaknya, si Sobari itu, temen deket sohibnya si Sulam dari mulai kecil. Si Sulam kalau ada masalah dia pasti ngebantu. Makanya lu kudu ikhlas minta maaf sama si Atika yang kagak baik itu demi si Sobari sama si Laila yang baik itu. Ya jadi biar cepet. Dibilangin biar cepet. Bisa apa? Assalamualaikum. Bapak. Apa sih, apa negosiasi jualan tanahnya udah kelar? Hah? Udah dapat panjat duluan belum? Duitnya mana? Cukup nggak buat tambahin ini nih, gedein toko? Harganya belum cocok, Mi. Ah, masa dari kemarin masih harga-harganya juga? Udah deh, kasih aja berapa kek, nggak usah ribet-ribet. Ya nggak bisa gitu dong, Mi. Namanya juga jual tanah. Emang jual kambing? Emang kalau digampangnya gak bisa, Pe. Umi gak mau nunggu lama-lama buat dapat duitnya. Soalnya kan Umi kagak mau keduluan sama si Sulam Marodia buka cabang di mall. Kalau harganya rendah banget, emang mau dilepas? Yang ada kita amsyong. Maklarnya ya untung besar, kita malah buntung. Ya tapi, Bah, badan Umi udah pada gatal-gatal tuh kalau ingat utangnya si Robi. Apalagi kalau ada perbedaan pendapat sama si Romane. Dia sebut-sebut lagi deh utangnya si Robi. Aduh, Umi rasanya udah angkrah otak jadi gini kalau begitu. Bah, Umi udah siapin nama keren buat supermarket kita. Nama apaan? Namanya Supermarket MM. Nama apaan itu? Muhyiddin Maimunah. Bisa juga ya, Mi. Yeah. Nanti nama kita langsung ngetop nih. Tapi apa? Bibir kita kalau M itu kan tertutup, Mi. Nah, apa takut nanti rezeki kita malah nutup, Mi? Kalau begitu pakai Maimunah. Kan lebar bibir Umi. Ahnya itu bau jengkol, Mi. Ntar kita malah kejengkolan lagi nih. Apa sih bercandanya begitu? Gimana?
lowongan pekerjaan supermarket baru. Ah, mana laku buka supermarket di kampung. Tapi yang barunya di mana ya? Hei, di sini nih, gue mau gedein nih toko. Wah, hebat nebrrrr. Warung segini aja kagak ada yang belanja, bagaimana dibikin supermarket? Tapi Bu Haji sama Pak Haji, ini kedengarannya sih asik juga, boleh juga nih. Saya mau nanya dengan jelas nih, pekerjaannya apa, gajinya gede apa kagak? Pokoknya yang penting di sini kerjanya gajinya gede. Kagak pakai bayaran perak-perakan, rupiah-rupiah kagak. Gak kepake, pakai Real. Real Madrid, grup boleh. Ari, lu bahlul ya, kagak gaul. Real itu mata uang Arab Saudi. Uang begituan mana laku kalau dibelanjain di kampung kita? Bisa dong, kan ditukar dulu. Nah, tukarnya di mana? Di sini nih. Kita kan mau buka money changer buat melayani turis Arab Saudi yang melancong ke sini. Turis Arab Saudi tuh ngapain yang lancong kemari, ah? Mau ngelihat pohon singkong sama empang lele. Dia mau silaturahmi ke gua sama bini gua. Gua kan udah dua kali naik haji, hah? Gua banyak kenal pengusaha dan pejabat di sono. Tapi bener nih Pak Haji ya, hah? Gajinya gede, dibayarnya pakai real. Bener, masa gua ngebohong? Haji itu tidak boleh ngebohong. Dosa, tau gak? Si Haji sih lu udah tadi. Tapi Bu Haji, Pak Haji, ya, biar kate gajinya dibayarnya pakai real, kalau supermarketnya belum ada, itu sama aja ngimpi di tengah hari bolong. Omongan Bu Haji sama Pak Haji retoke, boleh didengar kagak boleh dipakai. Nyebelin juga, gua kempesin lo ntar lo. Mi, gua rasa si Sulam sengaja nyuruh dia kemari untuk ngeledek kita. Haji Sulam itu Haji Sirik. Kayaknya gitu. Aneh sekeluarga ngucapin terima kasih nih kalau lo mau datang silaturahim ke rumah gue, walaupun rumah lo juga. Apa-apaan sih? Gini Bar, gue ada perlu sama anak lo Atika. Bentar ya Ji, aneh panggilin ya. Atika! 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 Duduk lo.